Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nur Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan belajar bersama menambah hafalan surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai ayat 18. Untuk ta'awudz dan basmalah dibaca bersama-sama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan ustazah. Fala uqsimu bisyafaq walaili wama wasaq walqamari idzat tasaq. Sekarang kita menghafalkan sedikit demi sedikit ayat ke-16. Fala uqsimu. Lah di sini ada coret atas, dibaca 6 ketukan atau 3 dayuan ya. Ulangi. Fala uqsimu. Bersama-sama. Fala uqsimu. Ya, pintar. Kita simpan selanjutnya. Bisyafaq. Pakai sin besar ya. Bisyafaq. Bersama-sama. Bisyafaq. Oke, pintar, kita ulang dari awal. Fala uqsimu bisyafaq. Oke, pintar, kita simpan ayat 16-nya. Sekarang menghafalkan ayat ke-17. Walaili. Bersama-sama. Walaili. Ulangi lagi. Walaili. Iya, pintar, kita simpan selanjutnya. Wal wasaq. Bersama. Wama wasaq. Ulangi sekali lagi. Wama wasaq. Di sini sa pakai sin biasa ya, yang sin sambil tersenyum. Wama wasaq. Ulangi lagi. Wama wasaq. Oke, pintar, kita ulang dari awal. Walaili wama wasaq. Oke, pintar, sekali lagi. Walaili wama wasaq. Iya, pintar, kita simpan ayat ke-17-nya. Sekarang menghafalkan ayat ke-18. Walqomari. Bersama-sama. Walqomari. Ulangi sekali lagi. Walqomari. Iya, pintar, kita simpan. Selanjutnya. Idzat tasaq. Bersama-sama. Idzat tasaq. Ulangi sekali lagi. Idzat tasaq. Iya, pintar, kita ulang dari awal. Ayat ke-18. Walqomari idzat tasaq. Sekali lagi. Walqomari idzat tasaq. Iya, pintar. Sekarang kita menghafalkan dari ayat ke-16. Apa tadi bunyinya? Fala uqsimu bisyafaq. Ayat ke-17. Walaili wama wasaq. Ayat ke-18. Walqamari idzat tasaq. Shadaqallahul azim. Semangat terus dalam menghafal ya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.